Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait planet Neptunus mini yang diduga bakal penuh lautan. Dan berikut ini penjelasan prediksi para ilmuwan. Sebuah planet di luar tata surya diperkirakan oleh peneliti akan tertutup lautan saat atmosfernya hilang. Peneliti mengungkapkan bahwa bentuk eksoplanet mini tersebut saat ini bukan bentuk akhirnya. Komposisi planet bernama HD207496b itu sebagian besar terdiri dari air dan atau gas mirip Neptunus tetapi mini. Penelitian lebih lanjut tentang planet di luar tata surya ini bisa membantu manusia mengetahui kenapa deretan eksoplanet berbatu seperti Mars dan Bumi, sementara lainnya bergas dan berpotensi kaya air. Para peneliti dan timnya semula menduga planet mini ini punya banyak air atau gas karena kepadatannya lebih rendah dari Bumi. Kepadatannya yaitu 3,2 gram per cm kubik. Sementara itu kepadatan Bumi 5,51 gram per cm kubik. Besar eksoplanet ini yaitu 2,25 kali Bumi, sementara jari-jarinya 6,1 kali Bumi. Jaraknya 138 tahun cahaya dari Bumi. Dari pemodelan struktur internal planet, peneliti menyimpulkan bahwa planet ini memiliki selubung kaya air, selubung kaya gas atau campuran keduanya. Berdasarkan penguapan, planet eksoplanet surya ini punya atmosfer hidrogen dan helium yang kaya gas, tetapi sifatnya sementara. Sebab, radiasi bintang ke planet tersebut akan membuat selubung menguap dan atmosfernya hilang. Akibatnya, kondisi permukaannya diperkirakan akan jadi planet laut lepas. Peneliti mendapati ada kemungkinan bahwa bentuk planet mini ini bisa jadi mirip Bumi atau superbumi. Sebab, dalam ambang batas tertentu, planet eksoplanet surya umumnya tidak punya cukup berat untuk menarik atmosfernya dengan gravitasi. Akibatnya, gas di atmosfer menguap terkena radiasi bintang. Proses ini tertangkap oleh teleskop pencari planet European Southern Observatory La Silla di Chile yang dipasangi High Acceleration Radial Velocity Planet Searcher atau HARPS. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat ada planet Neptunus mini yang diduga bakal penuh lautan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Neptunus mini yang diduga bakal penuh lautan yang diprediksi oleh ilmuwan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.